kasih Anda masih di Buletin Indonesia Malam. Pemirsa, Partai Perindo menggelar syukuran kemenangan Anies Sandi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Ini bukan langkah akhir, justru menjadi awal Anies Sandi bersinergi dengan Partai Perindo untuk memperkecil kesenjangan sosial dan mensejahterakan warga Jakarta. Partai Perindo sambut kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua dengan menggelar syukuran. Acara ini dihadiri oleh seluruh kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo DKI Jakarta dan ratusan pendukung serta relawan. Anies Sandi diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi Jakarta, termasuk kesejahteraan warganya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudibyo saat memimpin acara syukuran di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi di sini ada Pak Anies Baswedan mengunjungi kami semua, khususnya teman-teman di Partai Perindo yang aktif pada waktu itu membantu di dalam tentunya masa kampanye ya, waktu pilkada yang berakhir kemarin. Jadi itulah Pak Anies berkunjung untuk memberikan tentunya menyapa teman-teman dan mengucapkan terima kasih atas jerih payah yang mereka lakukan. Demikian pula dari kawan-kawan mengucapkan selamat tentunya atas terpilihnya beliau sebagai gubernur yang nanti akan dilantik dan Pak Sandi yang sebagai wakil gubernur. Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno juga turut hadir dalam acara syukuran ini sekaligus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Partai Perindo. Sampaikan apresiasi, terima kasih, dan insya Allah amanat yang diembankan akan dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan kami ingin agar membangun suasana persatuan di Jakarta. Mewujudkan Jakarta yang maju dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta menjadi komitmen Anies Sandi selama memimpin DKI Jakarta, dan akan memastikan Jakarta menjadi rumah milik semua elemen masyarakat.